dari saudara kita ya seberang yang belum percaya itu nganser. Nah, waktu itu sempat Dermanto juga disampaikan, dan setelah akhir dari semuanya itu saya cerita, memang dia tidak mau masuk. Saya bilang, ini bukan di gedungnya gereja, Pak. Gedungnya gereja itu yang besar itu, yang di depan ini aulanya gereja saja gitu. Siapa saja bisa masuk, tidak ada masalah saja. Nah, setelah kebaktian selesai sudah. Jadi kedua orang tua, salah satu sebab yang satunya meninggal semua, pokoknya ini yang satu sudah. Kemudian saya cak omong-omong, kemudian Bapak bisa datang. Nanti tanggal 24 atau 25 datang ke gereja. Di mana, Pak? Di sini. Itu gerejanya. Bapak mau? Oke, saya mau datang katanya. Istri juga, saya mau datang, saudara-saudara. Ya, saya jalan sama anaknya. Sam, ini Bapak mau datang, nanti diajak. Oh ya, Om, saya siap, Om. Nah, jadi saudara lihat. Jadi hari-hari ini terjadi sesuatu yang di luar kemampuan kita yang kadang-kadang mungkin sulit, saudara. Tetapi hari-hari ini setelah kita berdoa bersama-sama, ada satu lawatan Tuhan, saudara-saudara. Biar kita semua masih punya kesempatan hari-hari ini. Orang-orang yang dari sekitar kita pun didoakan, kirim lewat WA yang sudah ada di itu, atau nanti di gereja bisa isi orang-orang itu, dan kita kumpulkan, kita doakan semua. Dan saudara ingat, saudara mendoakan orang-orang yang sudah saudara doakan, dan saya yakin saudara akan terjadi pelawatan Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Ya, perlunya kita ikut serta. Kita bukan cuma melihat, tapi ikut serta di dalamnya, dalam proyek Allah yang besar ini. Puji Tuhan. Demikian sedikit share dari kami. Saya kembalikan kepada John. Oke, Bapak Ibu sudah dapat lampunya semua. Silakan dinyalakan ya. Om Nathan itu, Om Nathan yang sebelahnya situ. Ya, itu buat Om Paul. Kita nyanyikan kesukaan bagi dunia, penebusmu datanglah, beri hatimu kepadanya, sekaliannya nyanyilah. Yang ada di WA-nya Bapak Ibu ya. Sambil dinyalakan ya. Digoyang-goyang boleh. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah, beri hatimu kepadanya, nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Hai dunia, hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Sekali lagi, hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu di hatimu, sama-sama bersyukur. Oke, kita lanjutkan lagi ya Bapak Ibu. Saya minta tolong Om Paul berdiri, Om Nathan berdiri, Dokter Lady siap hadiahnya, terus kemudian Pak Dokter Lapidot berdiri, tadi kan jawab Lapidot, Agnes berdiri, terus kemudian Mariana Sugang berdiri. Tadi siapa yang jawab? Om David Kintono karena sudah ngasih ayat berdiri. Terus kemudian Tante Harpa berdiri. Silakan minta hadiah di Dokter Lady ya. Terus kemudian untuk anak-anak maju ke depan yang mau dapat hadiah. Tak hitung sampai 3. 1. Maju ke depan, nyanyi dulu. Oh sukacitaku. Nyanyi dulu, oh suka cita ku. Ayo semua anak-anak nyanyi. Rio, come. Ayo. Setelah ini nanti bapak-bapak yang baju hijau itu baju berdiri ya. Nyanyi, baru dapat hadiah. Oke, ayo maju. Oh suka cita ku. Nah ini guru sekolah minggunya yang mimpin ya. Kamu depan. Oh suka cita ku nak. Nanti baru dapat hadiah ke sana.
boleh ambil hadiahnya Om Nathan, Om Paul, silakan. Om Widiarto mewakili Tante Vena. Pak David Kintono minta hadiahnya di belakang. Anu Mariana sudah gerakannya. Suaranya belum keras. Dan dapat hadiah. Ya Om tak saksi dulu ya, kamu dodok dulu. Ya Tuhan itu begitu baiknya. Nak dodok. Maaf ya Yohanes. Oh, tadi lagunya apa terakhir? Bapak-bapak yang mau dapat hadiah maju ke depan. Sugeng minta itu, minta Sugeng sendiri, Mariana sendiri. Ya. Tante salah, jangan lupa saya, tante saya. Oke. Ayo sekarang bapak-bapaknya berdiri. Bapaknya berdiri. Ayo om-om berdiri. Nyanyi satu lagu. Selamat Hari Natal, baru nanti dapat hadiah. Bapak-bapak dulu. Selamat Hari Natal, boy. Tapi yang sudah enggak boleh ya. Selamat Hari Natal. A Merry Christmas. Silakan bapak-bapak minta hadiah ke itu Dokter Edi, silakan. A Merry Christmas and Happy New Year. Silakan dah. Sudah, ayo maju minta hadiah. Minta hadiah sana. Ayo, buk malu-malu. Pak David sudah, kalau sudah. Sekarang ibu-ibu berdiri. Ya silakan ibu-ibu berdiri. Ayo. Kamu nyanyi dulu, Pani. Loh, yang enggak nyanyi enggak dapat hadiah. Ayo maju, ibu-ibu maju. Maju nyanyi, sini dulu, jangan nyanyi. Nyanyi King Kong badannya besar. Ayo nyanyi. Ayo nyanyi. Agnes harus nyanyi tapi hadiahnya sudah. Ayo. Ini Tante David Kintono ini dibawa pulang atau? Oh haleluya. Terima kasih. Ayo ibu-ibu, ayo semua ibu-ibu. Ibu Singapura. Ayo. Ayo ibu Singapura. Semua. Ibu ini, ibu Nathan. Ayo nyanyi satu lagu. Nyanyi kasihnya seperti sungai. Nggak usah. Kasihnya seperti sungai. Ayo ibu-ibu, setelah itu boleh jangan dia. Ibu Mary, Ibu Harry. Itu enggak ada yang ngevideo sakno itu.
seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Iya nih, di video nih, video mengalir. Hadiahnya habis ya, habis ya. Nanda silakan ambil, silakan ambil, silakan ambil. Hari ini hujan hadiah. Ya, terus Bapak Ibu, tadi amplop-amplop tadi, silakan nanti dilem, kemudian Bapak Ibu bawa pulang, tahun depan dibuka. Ya. Apakah doa Bapak Ibu keturutan atau enggak? Kalau misalnya Bapak Ibu belum mau ngelem sekarang, enggak apa-apa, Bapak Ibu tulis ya, supaya ini betul-betul jadi kesaksian. Oke, kiranya Tuhan memberkati. God bless you all. Bye.